Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, kami sudah tiba atau sampai di Rompon ya. Ini Rompon yang paling jauh kawan ya. Rompon yang paling jauh. Kenapa kami turun di sini? Karena alhamdulillah kami mau pasang daun kelapanya ya. Pasang daun kelapanya karena daun kelapanya udah habis. Ya, sebenarnya daun kelapa ini jangan sampai habis baru diganti lagi kawan. Ya, tapi karena kawan-kawan yang lain juga lagi sibuk ya, atau keasikan mancing gimana, hanya sampai lupa. Dan alhamdulillah hari ini langsung kami akan ganti atau pasang daun baru. Oh ya kawan, insyaallah kawan-kawanku semua, hari ini dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan atau aktivitas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin kami pasang dulu daun kelapanya. Ya. Pak itu pakai kus tangan boleh apa? Betul tarik dia. Rompong ini kalau jaraknya dari darat atau dari Tanjung Bakaro 35 mil kawan, ya. Ini rompong paling ujung. Sebenarnya dulu masih ada rompong kami lagi juga yang udah putus, ya. Di bagian bawah itu ada dua, bang. Yang jauhnya 55 mil, tapi itu sekarang sudah putus. Sudah putus yang 5 bulan yang lalu putusnya. Yuk tuh tarik talian di bawah itu boleh. Oke kawan tuh, mungkin saya bantu Pak Cegren dulu tarik tali atau jangkarnya daun kelapa. Ya. Thank you.
Mana itu teman? Nah, oh, aing, aing. Enggak baik. Hotel ini. Bukan apa yang kita buat. Kita hotel. Oh, jadi kita pergi. Mau kau yang buat hotel. Kita bunyi tali aman, tali aman, aman, kita aman. Alhamdulillah kawan, sudah selesai pemasangan daun kelapa baru. Menit bang, empat menit, ha? Itu apa ni top rumah ini nak? Nak butuh aku semua ni. Kau minta kafu kau lihat bangke ni betul. Kau lihat apa malai? Bau mai. Bau mai. Kau bangang, bau kau tu kaki kiri. Ada kan kafu uang. Mahi dua. Hey, staff. Kau minta sumpun.
lanjut mancing. Selesai. Kita kembali ke rompong darat. Alhamdulillah kawan. Setelah 15 menit dari rompong tadi, sekarang kami sudah tiba di rompong tengah. Dan di sini sudah ada dua perahu teman saya. Alhamdulillah ini mereka dari kemarin kawan. Jadi mereka sudah bermalamnya sudah satu malam. Ini Kapten Mao sama Kapten Jami. Ya. Itu abang Jaminya lagi ikat di rompon, lagi istirahat. Enggak tahu dia istirahat capek narik ikan atau ikannya yang kurang makan atau kurang sambaran. Ya, intinya dia istirahat. Dan saya lagi turunin umpan saya kawan. Langsung saya mancing tenggelam. Ya, insyaallah kita dapat sambaran yang mantap. Dan di depan Pak Cikling lagi masak. Lanjut Pak Cikling masaknya. Alhamdulillah kawan, nasinya sudah siap, kaper randinya juga sudah siap kawan. Bau aromanya saja mantap. Kaper randi ikan tuna guys, alhamdulillah mantap. Oke bosku, mungkin kita makan siang dulu ya. Tadi kita sudah pasang daun kelapanya dan alhamdulillah keparindenya sudah siap ya, kita makan dulu. Oke kawan, mungkin kami makan siang dulu. Dan selamat makan siang buat kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Insyaallah sehat selalu dan murah rezekinya ya. Sekarang kita ini porsi nasinya. Sekarang kita sendok ikannya guys. Bismillah. Allahu Akbar. Sini. Kita cari kepala ikan tunanya. Bismillah. Kita cari ikan tunanya guys. Kita menyelam. Alhamdulillah kawan. Ini porsi makan siang. Menunya kaparinde. Kaparinde selalu mantap di hati. Kaparinde ikan tuna guys. Alhamdulillah. Oke kawan, mungkin saya lanjut makan siangnya dulu. Umpan disambar kawan. Alhamdulillah. Dapat sambarannya. Sambaran ikan apa ini guys? Yeah.
Yang benar saja kawan. Ikan cekang mantap. Mantap kawan. Bukan plastik. Lanjut lagi carinya. Saya turunkan lagi kawan umpannya. Bismillah. Mudah-mudahan kita bisa strike big tunanya. Cari atur lagi sambaran big tunanya guys. Mudah-mudahan tunanya lagi kabur. Tunanya lagi kabur. Ikan tuna kabur di mana? Cari terus ikan tunanya. Ikan tuna kabur. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Na 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 na
ikan tuna yang sambar guys, ikan tuna guys, biar kecil tapi ikan tuna ini, ikan tuna guys, mantap, biar kecil, biar kecil, biar kecil yang pilih tuna. Aduh, parah guys, parah. Lumba-lumba paus masuk lagi rompon, lari lagi ikannya, bersih. Siuna, siani. Lewat lagi di rompong kah? Kalau sudah begini kawan, udah nangis. Guys. Lumba-lumbanya guys, kalau kita dibilang, kalau kita di sini bilang helm ojek guys, ya sapu bersih rompon. Lumba-lumba helm masuk lagi guys, lumba-lumba pausnya masuk lagi. Banyak sampai di belakang sana. Ini baru mantap katanya. Ini baru mantap. Bersih. Amazing. Alhamdulillah kawan. Di trip kali ini kayaknya cuacanya kurang bersahabat kawan. Cuacanya kurang bagus. Semakin sore cuacanya semakin kurang bersahabat. Hujan, angin. Mau cuacanya kurang bersahabat hari ini. Datang kalah. Oke lanjut kawan, mudah-mudahan cuacanya bisa teduh atau bersahabat. Alhamdulillah, umpan mulai disambal. Setelah kita hujan-hujan yang ini. Nah sekarang cuacanya sudah agak mendingan gitu. Setelah tadi angin.
Mantap guys, mantap sambarannya, amazing, luar biasa. Lanjut. Kita ganti baru. Turunkan kawan. Bismillah.